Selamat datang di situs Keraton Ratu Boko. Meskipun proses restorasi situs ini masih terbatas dibanding Candi Prambanan dan Candi Borobudur, namun situs ini tetap tidak kalah megah dan menakjubkan. Terletak di atas dataran tinggi yang dinaungi Gunung Merapi yang mistis, situs Keraton Ratu Boko menawarkan pemandangan indah lembah di sekitarnya. Lokasi Keraton Ratu Boko diyakini ditetapkan oleh raja-raja kuno untuk alasan strategis. Hal ini dapat dilihat dari strukturnya yang menunjukkan adanya benteng dan parit kering yang dibuat sebagai sistem keamanan tambahan. Meskipun sejarah Keraton Ratu Boko masih menjadi misteri dan berdasarkan legenda, masyarakat memahami situs ini dari berbagai prasasti dan cerita rakyat. Seperti Borobudur dan Prambanan, Keraton Ratu Boko hilang dari sejarah dan menjadi puing-puing. Lebih dari 300 tahun yang lalu, seorang pria berkebangsaan Belanda, Van Buchholz, yang mendengar tentang keberadaan puing-puing sebuah keraton milik Raja Boko dari Bali. Bertahun-tahun dilakukan penelitian yang menjadi awal upaya restorasi. Pada tahun 1952, pemerintah Indonesia mengambil alih upaya restorasi dan melanjutkannya hingga saat ini. Saat Anda tiba di Keraton Ratu Boko, Anda akan melalui beberapa kelompok anak tangga dan jalan panjang berliku menuju dua gerbang batu besar yang menjadi ikon gambar dari Keraton Ratu Boko. Pada sore hari, para pengunjung datang ke gerbang ini untuk menyaksikan pemandangan lembah dan matahari terbenam. Di sebelah kiri dari dua gerbang, kita melewati dataran yang menurun, kita dapat menemui reruntuhan candi batu putih. Ketika melangkah lebih lanjut ke sebelah kiri gerbang, Anda akan memasuki bangunan dua tingkat seluas 26 meter persegi dengan sebuah lubang di pusatnya. Bangunan ini diyakini sebagai situs krematorium kuno di mana para jenazah bangsawan diperabukan. Setelah bangunan krematorium, Anda bisa meniti jalan ke puncak bukit di mana terdapat gardu pandang untuk menikmati pemandangan spektakuler dan lembah di bawahnya. Puncak perbukitan ini terdiri dari bagian teras yang dipisahkan oleh dinding batu dan menghadap benteng batu. Di dataran tinggi sebelah krematorium, terdapat bangunan batu dengan struktur persegi. Struktur ini diduga sebagai dasar bangunan Paseban, di mana orang-orang menghadap raja. Ke arah tenggara berdiri bangunan yang diyakini sebagai Balairung kuno atau pendopo, dikelilingi oleh dinding batu dengan jalan masuk gerbang Paduraksa. Di bagian belakang kompleks adalah reruntuhan yang diduga sebagai istana putri atau keputren. Terdapat kolam-kolam besar persegi serta tiga candi kecil yang juga mempunyai kolam-kolam persegi dan bundar yang lebih kecil di mana para putri biasanya mandi. Salah satu kolam di pemandian ini yang dianggap keramat disebut Amrta Mantana. Diyakini membawa keberuntungan bagi siapa saja yang membasuh badan di sana. Di penghujung komplek di bagian timur, terdapat dua buah gua yang berdekatan satu sama lain, menggambarkan gua lanang atau pria dan gua wadon atau wanita. Banyak hal yang dapat dilakukan pada saat Anda mengunjungi situs Keraton Ratu Boko. Pastikan mengetahui setiap bagiannya sehingga tidak ada yang terlewat. Nikmati hidangan lezat pada siang dan sore hari di Restoran Boko. Atau menemukan cedera mata untuk sahabat dan kerabat di toko souvenir. Di sekitar Keraton Ratu Boko, terdapat banyak tempat yang menarik untuk dikunjungi. Candi Barong adalah candi Hindu yang dibangun untuk memuja Dewa Wisnu. Candi Ijo. Candi Hindu ini hanya berjarak 4 km arah tenggara dari Ratu Boko. Candi Kalasan. Dinyatakan memiliki struktur Buddha tertua di Indonesia. Ada juga candi indah lainnya, Candi Sari dan Candi Sambisari. Semoga keindahan panorama yang menakjubkan ini akan membawa Anda semua kembali berkunjung lagi.